Kebohongan itu benar. Anginnya sejuk ya. Ayahmu tidur siang. Ayahanda, aku punya permintaan. Hah? Ayahanda? Jangan-jangan soal kamu minta dibeliin sepeda ya? Tidak. Ayah juga belum gajian, tahu? Bukan itu. Lalu jangan-jangan teleskop. Tidak boleh, yang itu terlalu mahal. Bukan, ini tidak ada hubungannya dengan semua itu. Aku cuma ingin ayah coba hancurkan batu ini dengan tinju tangan kosong. Yang benar saja. Kalau tidak bisa, aku bisa repot. Tenang saja, ini pasti mudah kok ya. Kalau percaya diri pasti bisa, karena ayah lebih kuat dari aku. Coba dulu. Baiklah, dengan ini, asalkan percaya diri. Mana mungkin ayah bisa? Tolong ya. Bukan batunya, tapi tangan ayah yang hancur. Tidak bisa ya. Sebenarnya ada apa sih, Nobita? Sebenarnya ayahku itu orang hebat loh. Selain punya otak yang encer, ayahku juga seorang sarjana. Kalau cuma seorang sarjana, ayahku masih lebih hebat. Coba pikir deh, ayahku kan direktur perusahaan besar dan banyak kenal dengan orang-orang di dunia hiburan. Apanya? Kalau cuma begitu saja masih belum terlalu hebat. Yang hebat itu sudah pasti ayahku. Ayahku orang paling kuat di kota ini. Waktu masih sekolah dulu, ayahku juara sumo 3 tahun berturut-turut. Kayu seperti ini dengan tangan kosong, ya, langsung hancur. Ayah kalian ada yang bisa seperti itu nggak? Ayahku nggak bisa. Ayahku juga mustahil. Ayahmu juga nggak bisa melakukan itu kan, Nobita? Ya, memang wajar banget. Ayahnya Nobita sih. Enak saja, kalau cuma membelah papan sih. Itu kebiasaan ayahku tiap pagi sebelum sarapan. Apa? Kalau ayahku bisa menghancurkan batu sebesar ini dengan tinju tangan kosong. Aku serius loh. Kalau mau, kalian boleh lihat langsung. Ada-ada saja. Apa kamu berbohong seperti itu? Soalnya aku bingung. Apa yang bisa dibanggakan dari ayah itu sama sekali gak ada kan? Itu tidak benar, Nobita. Nobita! Gawat, mereka datang. Iya, soal yang tadi itu ya. Sebenarnya aku ingin sekali kalian melihat langsung. Sayangnya ayahku sedang pergi. Sekitar 2-3 hari baru pulang. Siapa yang sedang pergi? Ada teman-temannya Nobita ya. Ayo silakan main di dalam saja. Baik. Gak sabar ingin lihat ayahnya Nobita memecahkan batu. Batunya besar sekali loh. Kalau kamu bohong, aku gak akan terima loh. Aku mengerti kok. Lemas. Apa boleh buat, aku bantu deh. Kebohongan itu benar. Ini bukan waktunya untuk pakai topeng paruh burung begitu, Doraemon. Nah, coba lihat dulu ini. Tepat di hidung Nobita tumbuh bunga. Apa ini? Kok hidungku jadi bergoyang? Aku bohong. Aku kaget. Kalau berbohong pakai alat ini, kata-kata kita akan jadi kenyataan. Wah, hebat. Sepertinya dia bohong deh. Sudah pasti. Teman-teman, maaf sudah menunggu lama.
sekarang akan aku perlihatkan pada kalian semua. Ayah bisa memecahkan batu dengan tangan kosong. Ayah bisa memecahkan batu dengan tangan kosong. Apa-apaan ini? Tubuhku, tubuhku. Tubuhku tiba-tiba. Hebat! Oh, kok aneh ya? Nah, bagaimana? Hebat, kuat banget ya. Aku nggak sangka Ayah Nobita sekuat itu. Ayah Nobita pasti orang yang paling kuat. Tidak, ayahku tidak sehebat itu kok. Ayah! Ada apa? Kamu bilang ada orang yang lebih kuat daripada ayah? Ada-ada saja kamu. Semua teman-temanku bilang orang yang paling kuat itu adalah ayahnya Nobita. Oh? Aku serius, ayah. Teman-temanku bilang ayah bukan tandingan ayahnya Nobita. Oh? Apa? Kelepasan. Baiklah, kalau begitu ayah akan mengajak ayahnya Nobita untuk bertanding kekuatan. Ayah memang hebat. Maaf, permisi. Oh, Pak Gauda. Mau bertanding? Iya, kita bertanding sekali saja. Itu, tapi aku tidak bisa sumo. Ayolah, aku sudah dengar kok. Katanya tangan Anda itu sangat kuat. Itu tidak benar. Aku tidak seperti itu. Wah, jangan-jangan batu yang tadi paman pukul itu batu palsu. Enak saja kamu. Ayolah, ayo, tidak apa-apa kok. Ayo. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak bisa. Ayo. Apa boleh buat, Nobita cepat berbohong dengan alat itu lagi. Ayahku jago sumo. Oh, akhirnya bersedia juga. Tidak, aku. Oke, bersiap, mulai. Aku mulai. Tidak. Semangat ayah. Tidak, aku tidak mau. Ayah-ayah sangat luar biasa. Keren. Ya, seperti itu ayah. Oke, pertandingan ini aku yang menang. Bahaya. Ayah, ayah pasti menang, pasti menang. Apa? Hebat! Mustahil. Oh, wah. Sepertinya aku kalah. Oh, tidak. Terima kasih. Akhirnya bisa tidur siang. Kenapa ayahku bisa kalah? Ya, itu sih hal biasa. Malah, ayahku sebenarnya sudah biasa kalau bertarung melawan 30 pesumo sungguhan sekaligus. Mau tidur siang saja, sulit sekali. Hei, Nobita! Ternyata kamu bohong, kan? Tunggu, tunggu dulu. Bukan begitu. Sebenarnya, ayahku adalah superhero. Bicara apa kamu ini? Superhero kan hanya ada di film saja. Begitulah, Nobita. Aku serius. Ayahku bisa terbang. Lebih cepat dari peluru. Jangan berlebihan. Tidak apa-apa. Ayahku juga tahan api dan air. Siapa saja tolong. Panas. Dingin. Setiap hari ayahku berjuang demi keadilan. Hah? Pencuri? Dan pastinya ayahku menghentikan kejahatan